Halo semuanya, welcome back di channel ini ya. Dan di video ini, kali ini kita akan melanjutkan petualangan fantasi kita di Legend of Mana. Oke, jadi tuh ya, oke. Sorry. Ya, kalau nggak salah di part sebelumnya kan kita apa namanya? Aku lupa apa. Oh iya ding, apa? Kasus apa namanya itu yang pembunuhan kan di Gate of Cultures. Nah, selama off record juga aku juga aku lupa ngasih tahu. Aku juga nge-farming sama nge-grinding. Jadi aku naikin level. Nah, di sini kan kemarin kan kayaknya belum sampai saya level 12 gitu kan. Jadi selama off record aku naikin level dan selama off record juga aku searching tuh ternyata ada ability yang belum aku dapat. Jadi kemarin kan masih dikit banget kan, karena ya emang kemarin cuma main-main aja kan. Jadi sekarang udah dapat ya beberapa abilities gitu, kayak apa namanya, Town, Distressing Life. Sebenarnya sih nggak begitu penting kepake menurutku ya, karena aku tipenya kan cuma main-main gitu, nggak begitu pakai di apa skill khusus gitu kan, kayak apa skill biasa gini kan belum aku pakai, jarang banget sih. Terus di sini juga, tapi penting banget, lupa. Jadi ability-nya tuh kalau kita ibaratnya kayak mix and match gitu kan. Jadi misalkan kayak ini di sini kan, run sama defense atau apa gitu, atau di sini aku lupa, jump sama lunge gitu, segitiga sama kotaknya itu isinya jump sama lunge. Nah itu nanti dia dapat special teknik magic. Jadi kemarin tuh aku juga baru tahu ternyata apa kita. Oke. Aku tuh dapat beberapa skill baru. Karena itu, karena aku dapetin apa? Dapetin abilities terus ya ini kebuka-buka selama grinding off record. Terus juga aku juga baru tahu, kupikir yang waktu di shell gitu. Shell. Bentar, gua kasih tahu. Nah, tempat kita beli item. Nah, di sini kan contoh di sini ya. Mata item. Yang di bawahnya aku pikir kayak material buat apa namanya? Saya ingatku buat upgrade atau ningkatin apa namanya? Material item senjata kita. Tapi ternyata itu aku pakai banget di skill. Jadi aku kasih tahu. Nah. Flame float itu nanti dia masuk ke magic. Nah, karena aku cuma beli dua aja, karena irit. Jadi cuma ini aja gitu. Aku cuma pakai dua, Flame Float sama Flow Heart. Dan aku belum pakai sih, apa kayak gimana nanti bentuknya. Kemungkinan sih bentuknya bakal sama kayak yang dipakai kayak si siapa? Elisa atau Boot ini, anak-anak buahku. Jadi kayak nanti ngeluarin skill dan dia nggak perlu nunggu apa namanya? Bar jurusnya itu. Jadi gitu. Ya, aku kasih tahu aja sih, aku juga ternyata aku baru tahu. Dan sekarang kita akan melanjutkan petualangan kita. Yang kalau nggak salah kita harus kembali ke kota Gaturus atau apa lah. Oke. Kita kembali ke tempat sebelumnya, Gatugrutus. Nah, Grutus nggak tuh. Karena kita masih cupu. Aduh, shit, sorry. Karena kita masih cupu, jadinya kita masih membawa anak buah kita gitu. Tapi juga suka lumayan sih sekalian apa namanya, naikin levelnya dia. Nah, katanya kita harus ke tempat shop sini karena kita akan ketemu sama kelinci budukan satu. Iya. Ini nggak perlu juga sih karena ini. Oh, nope. Sini kita akan mulai. Bro, tak tolong bro. Oh hello, I'm here to get something. Aku di sini mau mencari bola hijau. Bola hijau? Emang Dragon Ball? Kamu harus meng dan oke. Okay. Jadi kayaknya si Nicole ini mau ngumpulin si Green Balls gitu. Mungkin kayak main di apa herbal gitu ya mungkin ya di sini. So they're growing up and it's juicy. But I have to choke. Oke,
kita orang baik kan, jadi kita bakal membantu Nicolo si badan gembulas untuk mencari Green Ball. Aduh, kok gak baca tadi? Bisa aja lah. Oh, kita meninggalkan anak buah kita. Aduh, ini pasal lebih refresh. Oke. Yo, kita mulai part kali ini dalam membantu paman gembul Nicolo. Bentar, kita cek dulu ke atas. Walaupun sebenarnya aku udah tahu arahnya kemana. Pathway. Karena kalau yang aku searching sebelumnya, kita harus ke dungeon-nya di Gatu Putus. Jadi kita harus ke kiri. Enggak kena. Langsung ke bawah aja. Karena kita nggak perlu ke dungeon. Oke. Nah, di sini kan. Here we are. Katanya selama si Nicolo mengumpulkan ceritanya di sini mengumpulkan green balls-nya, kita suruh nunggu. Tapi dia lama sekali. Ya udah, kita tinggalkan saja. La 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 la. Kena nongkrong dulu guys. Iya. Katanya juga disuruh nunggu. Jadi ya sambil nunggu si Nicolonya, aku mau ngingetin ke kalian yang baru aja nonton video ini dan baru apa namanya ngikutin part yang kali ini, kalian bisa nonton playlist sebelumnya di Legend of Mana di link description. Di playlist Legend of Mana. Nanti apa namanya link websitenya aku kasih di bawah gitu. Dan aku juga ingetin lagi buat kalian yang mau kasih rekomendasi game PS1. Kan sejauh ini aku udah mainin CTR sama Legend of Mana. Nah, nanti juga kalian bakal tahu apa video yang bakal aku upload. Intinya tonton aja. Dan kalau kalian mau kasih tahu, nanti kasih kolom komentar atau nanti kalian bisa DM atau kontak aku gitu. Oke. Kita sekarang kembali lagi ke Waterfall. Dan si gembul ini masih mencari-cari. Aduh. Tapi berarti keren juga. Gila. Waterfall-nya jadi kayak kangen KR7 cuy. Weh. Lu siapa ini? Mi peri kan? Mi peri mek. Tapi siapa ini? Kita. Waduh. What are you doing? Ngapain kan? Mi peri. Ya, karena kita nunggu Nicolo ya. Kita nunggu ini. What are you doing here? You are in my way. What fairy? Let us imagine a king. Okay. Tebakanku yang bisa nonton si Mimi Peri itu cuma kita aja. Karena kalau nggak salah kan kita dikasih mantra. Kayak mantra belum sih? Belum ya kayaknya? Lupa aku. Kayaknya cuma kita doang yang bisa lihat. Sementara sini kalau nggak tahu. Kali bisa lihat malah. Anak-anakku ketika aku tadi pilih ngomong sama Fairies. Fairy. Oke. Okay. Fairy. Nggak tahu gimana ngomongnya. Oke gitu. Green Ball. Oh, kita dikasih. Oh. Itu kan gue. Siap. And to show you my 500. Siap. Waduh. Kok 4 kali ini pendek kali. Pendek kali, guys. Oke. Aku cukup terkejut, part kali ini sangat singkat sepertinya ya. Nah, ya sudah lah, gimana lagi. Tapi, kita cek dulu. Kita tidak boleh terlalu gegabah. Gegabah? Ngapain gegabah? Omonganmu. Sorry.
Wuhi. Sing udah panen, udah panen, udah pinan, udah panen. La 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 la. Oke, kita mengambil kabak dilo. Ini selingkuhan gelap antara cabbage sama armadillo. Jadi ini cabbage dilo. Oke, masuk. Oke. Square Enix. Boleh loh. Square Enix. Udah namanya masih Square Enix ya. Cabbage dilo lagi, Mac. Kita panen. Ini apa ini? Ini hati apa? Hati kamu? Oh, hati yang dingin kayak kamu. Apa sih? Speed Bashir. Speed aku gak tau. Basil aku tau dan Basil. Tapi speednya aku kurang tau Basil. I'm sorry. Oh yeah, winter cold. Oh. Ayo nih. Kita kasih bibit-bibit unggulan. Kita kasih bibit. Bibit-bibit apa yang banyak? Kita kasih paling banyak dulu ya kayaknya. Bulet-bulet dulu, gede-gede. Bibit yang gede, asik. Bibit-bibit kecil. Oh, nyanyi gak penting. Oke guys, aku lihat cek dulu di oke. Belum itu kita ngobrol sama kaktus dibutuhkan kita. Oh iya, jadi aku belum ngasih tahu anu ya, apa namanya? Skill magicnya yang baru aku beli tadi ya. Karena tidak ada peperangan kali ini, fair kali ini ya. Sedih aku, asli. Little box. Loh. Kok little box? Terus apa? Kita turun dulu. Kita sembunyi supaya kaktus berduri kita ngomong. Curhat biari. Asik. La 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 la. Yuk. Kita lihat dulu. Ini kalau bisnis 2. Green ball. Terlihat seperti locus tanpa menggunakan sayapnya. Mereka tidak mereka tidak begitu nikmat untukku. Aku lebih memilih ikan untuk makan malam. Malah minta. Kamu malu ya, nggak mau ngomong kalau tuannya lagi ngomong, diajak ngomong malah minta ikan. Kasih ikan ayam, pusing kan. Lutu, iya yuk main, ayo. Itu aja sih. Sedih guys, kali ini gak ada perang. Kayak kali. Atau mungkin aku tunjukin juga ya. Sembari kita melihat buku catatan dari website, karena aku mau melihat artefaknya ditaruh di mana. Sepertinya kita harus pindah artefak. Oke, kita perang. Nah, ini aku tunjukin ya. Karena kan tadi udah aku setting kan. Oke, nah ini apa? Aku start. Nah, aku pencet tadi kan sudah aku setting ke R2 sama L2. Nah, ini L2. Lord. Oke. Dapat lah. Wah, mayan enggak tuh? Waduh, ya itu slot kelemahannya di situ. Bisa di cancel. Wow. Otomatis. Ini auto bikin enak farming nih.
Nah, aku kayak main di sini. Paling enak sih. Ketiga di sini. Ini perfect. Oke. Kayak gitu. Cuma masalahnya aku kurang tahu setelah dari Nicolo kita lanjut ke mana atau membuka artefaknya, karena artefaknya jadi nambah satu dan belum aku buka semuanya yang ada di sini kan. Nambah broken doll, mencinta tablet dari part sebelumnya, cinta tablet, terus ini medallion cukup belum pakai di part-part awal, fairly lamp sama stone eye. Oke, sepertinya kalau aku lihat di sini kita harus buka satu artefak kita, di mana yang harus dibuka adalah si ancient tablet. Place the ancient tablet of two space directly right on your home. Wah. Right on your home. Waduh, kananku udah kepake. Ya sudah. Apa ya? Gak apa-apa. Yup. Yuhu. Kebuka satu tempat. Gitu. Tapi aku gak mau dulu. Kita pastiin tidak ada yang terlewat. Aku lihat dulu apa namanya captor, dua captor setelah ini. Oke. Kayaknya emang harus di sini sih. Karena logikanya udah nggak ada lagi kayaknya. Di rumah. Kenapa di rumah, bosku? Atau kita mau lihat dulu di belakang? Atau udah ada? Mungkin aja. Ntar kok bisa ke atas? Bertahu? Oke. Oh, belum ada apa-apa. Karena setahu aku tempat ini jadi kayak apa? Tempat enhance. Jadi untuk meningkatin senjata-senjata atau item-item lainnya. Nggak bisa ke atas. Loh, apa bertahu kalau nyala? Tapi nggak bisa juga. Cuma. Kita lihat dulu sekali lagi, kita punya tempat map apa aja yang udah kebuka. Gue juga lupa soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sinan dan... Kayaknya emang belum penuh sih. Kayaknya kita perlu kesini dulu. Dan ruins. Ya udahlah. Sepertinya part kali ini pendek aja. Karena kalau kelamaan, ntar kalian juga bosen. Pasti juga view turun karena kelamaan. Jadi nggak efektif. Ya gitu aja lah. Oke, video kali ini sudah sampai segini aja. Jadi kita membantu si Paman Nicolo Gembul menyari rempah-rempah green ball, dimana ketika kita sedang menunggu si Nicolo ternyata kita ketemu si Kairis, tapi cuma ngobrol aja dan nggak ada clue untuk apa namanya capture selanjutnya atau happy ending. Ya, hanya membantu seperti biasa. Nicolo kan emang ya dia kadang cukup curang, cukup licik soal berbisnis dan lain-lain, tapi ternyata ya untuk kali ini kita dibayar dengan cukup dan kita dapat apa tadi? Saya dapat green ban, aku lupa juga. Tadi dulu. Mana tadi? Oh ini. Aku nggak tahu untuk apa, tapi belum bisa. Kalau di sini belum ada informasinya. Mungkin bisa dipakai untuk material, mungkin ya, mungkin. Karena aku juga belum main ke part selanjutnya. Jadi, ini ada item-itemnya. Ini kayak sih buat baju atau mungkin untuk senjata gitu, item itu. Nah, oh, maaf.
Eh bukan deh. Armor. Oh ini cuma anu doang yang aku punya. Wicked instrument. Artifact. Aduh. Oke, sebentar kan. Kita punya 10, sementara yang udah kita buka 1, 2, 3, 4, 6. 6 artefak dari 10. Ya, walaupun apa kita sudah asal-asal naruh artefaknya, ternyata ada susunannya untuk bikin auto mana 3, level 3. Tapi ya udahlah kayak gitu. Yang terjadi itu terjadi lah, gitu aja. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai part sejauh ini. The best kalian, the best, best. Oke, dan di tengah masa-masa liburan alias karantina kita, aku mau ingetin supaya kalian jaga kesehatan, cuci tangan ketika kalian habis berkegiatan atau sebelum kegiatan. Jaga pola makan, ya lakukan kegiatan sesenang kalian selama di rumah atau di tempat kalian berada sekarang. Supaya pandemi ini cepat selesai dan ya kita bisa makan kegiatan pada umumnya. Nggak cuma di tempat, di rumah gitu. Oke, jangan lupa untuk berikan like, komen untuk referensi game PS1 yang aku mainin selain ini. Dan share ke grup-grup WA atau tempat tongkrongan kalian kalau yang suka nostalgia sama game PS1. Sama aku ingetin lagi buat kalian yang belum mensubscribe channelku, pastikan kalian untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari aku dengan dapat notifnya. Oke? Terima kasih, stay safe, and ciao! Poof!